Dan ini nuggetnya juga udah matang. Terus bumbunya tak tambahin asam Jawa, teman-teman. Lagi mulai. Cobain tok rasane. Bentet iki enak gak? Kuah badem. Kuah badem. Heh. Cicak. Mantap. Terima kasih banyak udah klik video ini. Selamat menonton dan semoga terhibur dengan tema videoku, yaitu A Day in My Life. Masak, makan, mukbang, jalan-jalan, dan lainnya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Sama-sama. Mimik cucu. Yuk, sini. Nah teman-teman, dan sekarang aku mau lanjut masak ya. Lica sama Mas Manggala, Mas Pandu lagi di depan. Dan ada Mas Galang yang habis selesai mandi. Ada Mas Galang di sini. Loh, kakean ini minta menggumunya rambutan deh. Ya, terangin man. Waduh, ya bes gak apa-apa. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau masak ikan salmon. Kalau nggak salah namanya ikan salmon ya. Sini tau gak kelihatan dulu. Karena emang masih gendut. Lihat ini, tingginya udah hampir sama kayak mamai ya, mamai dungkuli. Lebarnya juga sama nih. Nah teman-teman, ini mau tak goreng aja ya. Itu aku digoreng. Ya kan ikan salmon biasanya digoreng. Dulu aku tuh sering masak di Taiwan ya. Cuma digoreng aja gitu, diasinin teman-teman, dikasih garam gitu. Terus sambil nyayur asam mau nggak? Sayur asam. Ya, sambil nyayur asam apa sayur lodeh? Sayur asam. Sayur asam kan ya. Oke, sambil mau masak sayur asam. Ini pertama kalinya Mas Galang mau makan ikan ini ya. Terus tadi Mas Galang itu nanya ke aku, "Mah, mie oven harganya berapa di sana?" 2.800-an, teman-teman. Kata Mas Galang, "Loh, jauh lebih murah ya, Mah. Soalnya gak tau Mas Galang tadi bilangnya di mana, 3.000 mah gitu. Oh, walaupun di supermarket harganya berarti cukup terjangkau kayak harga grosir ya teman-teman. Udah, lain kali kita kalau ada waktu dan pas kebutuhan rumah habis kita ke supermarket lagi. Di Kudus kemarin aku perginya ya, di sana itu ternyata banyak banget dari apa, ada Superindo apa Pak ya Pak ya? Apa? Ada keluarga online yang bilang, "Mbak, kalau mau ikan yang fresh, ke Super Indo." Oh, Super Indo. Iya, terima kasih sarannya. Besok-besok ke sana. Iya, kapan-kapan ke sana ya? Iya, dekat sama Super Indo. Dekat? Iya, kan? Yang dilewatin itu benar? Iya. Oh, kemarin tuh juga ngelewatin teman-teman, tapi kurang paham. Soalnya kita jarang-jarang ke tempat gituan, yuk, Pak, yuk. Iya, baru pertama kali aja. Masuk ada ya? Lihat-lihat di Kudus. Lihat-lihat di Kudus. Lihat di Kudus itu, wow. Ya, gede-gede ya? Gede-gede. Enak perjalanan juga enak, nggak macet. Nggak macet. Iya. Jadi langsung aku masak ya, Papa. Lanjut lagi buat ngomong anak-anak kita. Saya mandi dulu. Nah, anak-anak kita dimong siapa? Mas Galang. Mas Galang. Oh iya, gantian ngomong sama Mas Galang.
segini 48.000 teman-teman, isi 3 kecil-kecil. Ikan ini emang mahal ya. Dulu di Taiwan sering masak juga ikan ini tuh, mehong banget kalau beli di pasar. Ini diuyahin aja gitu. Minyaknya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Langsung aja masukin ikannya ya. Teman-teman, tapinya udah habis, sampai dibagikan tadi sama Mbak Krista, sama Emak. Mbak Ani lupa nggak kebagian. Soalnya tadi tuh di blender buat makan teman-teman. Kebetulan Mbak Krista sama ke sini kan, tak kasih-kasih yang kelupaan Mbak Ani. Mohon maaf ya, lain kali kita bawakan lagi kalau kekuntur. Nyari jahe teman-teman, ternyata nggak ada jahe. Ya udah pakai lengkuas saja juga nggak apa-apa, tak cuci dulu ini ya. Kalau pakai jahe itu lebih enak gitu dan nggak terlalu amis. Tapi pakai lengkuas juga sama aja. Dipotong kayak korek api kayak gini ya teman-teman. Langsung aja kita cemplungkan. Untuk bumbu cuma tak kasih garam aja. Masak itu simpel sekali. Digaremin gitu juga udah enak. Kemarin ikan apa gitu juga tak garemin doang juga enak pada doyan teman-teman. Dan alhamdulillah nggak amis ya. Padahal cuma ditaburin garam kayak gini. Tapi sebelum naburin garam mau tak balik dulu ya. Tinggal naburin garam secukupnya ya ini teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Habis ini ntar ikannya dibalik lagi, terus bagian yang belum ditaburin ditaburin lagi. Mau masak sayur asem ya teman-teman, karena ini menu buat makan malam atau makan sore, jadi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja secukupnya daripada nanti nggak habis. Sambil nunggu ikannya matang, aku mau potong-potong ini dulu. Bawang merah, bawang putih, terus nanti ada cabe. Ini buat bumbu sayur asem. Kalau di tempatku sayur asem itu bumbunya ya kayak gini teman-teman. Apa toh? Udah matang ya, kayak entas. Semua tinggal langsung kita cemplungkan. Ada lengkuas sama daun salam, bawang merah, bawang putih, dan sayur asemnya ini mau tak tambahin terong, kacang panjang sama labu siam. Langsung aja kita masukkan ya. Terus mau goreng nugget, ini kemarin yang dibeli Mas Galang, tinggal segini teman-teman. Tadi udah digoreng sama Mbak Krista, Mas Pandu dibuat cemilan, dibuat lauk makan, tinggal beberapa aja. Nah aku tuh lebih suka kayak gini teman-teman. Yang penting tahu rasanya, terus kita nanti beberapa hari atau beberapa minggu baru beli lagi. Kalau terlalu banyak tak stok di kulkas,
tiap hari nanti bisa makan makanan ini terus. Setiap hari ngemil terus, jadi kan takutnya nanti kalau nambah tuh mas gorengnya. Jadi langsung aja kita goreng ya. Dan ini nuggetnya juga udah matang ya teman-teman. Langsung aja kita entas. Terus bumbunya tak tambahin asam Jawa teman-teman, garam, sedikit gula pasir, tambah Royco sedikit. Sayur asemnya udah hampir matang teman-teman, tinggal nambahin ini daun salam, mohon maaf daun melinjo yang udah tak cuci. Langsung aja kita masukin ya. Alhamdulillah teman-teman, sayur asemnya udah matang. Aku lanjut lagi mau goreng telur. Mas Pandu satu, Bapak enggak usah ya. Sayur asemnya teman-teman ya. Kemecer dah ini. Tega digoni sambel. Wah, ada sambelnya toh? Wah, aku lupa lu. Dan limun. Sambelnya. Coba tunjukin sini Mas Gadan. Sambelnya kecil malahan.
ini ngelimpas. Tak tambahin sambel. Kok tak badem deh. Salmon itu. Udah gini. Dan aku mau nyuapin Lica dulu ya teman-teman. Misalnya pilih Pak. Iya iya. Iya, oke. Okay. Memang mama pun santan, ambil mama ya, Bu. Berarti. Hah? Aku tanggung. Kalau mama berarti ya. Kene kene tak tinggal langsung. Aku santan bisa. Dadah. Ya. Ada apa? Oh, ada. Ki Pak Salmon. Oke, mami. Pak Salmon cilik. Tante kayak is. Tante bilang tante dulang ki. Tante kayak isak cokotan. Oke. Ben rasake kabeh, enak gak? Kena gak? Gak fresh. Gak fresh. Memang kurang fresh tapi Mas Galang kan pengen kapan-kapan tumbas ke sing fresh. Mas Pandu tuh bilang cobain Mas. Mas Pandu ki. Cobain. Mas. Cobain tok rasane. Bentetin enak gak? Kok badeng. Kok Pak Banteng jadi Mas Galang. Janji Mas. Nah teman-teman, dan sekarang mau makan. Mbak Puspa lagi kesini karena hari ini ada acara tahlil, jadi mau ke desaku tercinta buat tahlilan atau yasinan. Mas Pandu tak mau ambil dari Lica, aku tak nyuapin Lica dulu. Gimana rasanya? Enak gak? Mantep, enak. Yang mau beli baju ini bisa di TikTokku ya. Ini mau sampai BB 110, kalau ini besar LD-nya sampai 150 teman-teman. Bisa mam, Mas Pandu. Mas Pandu juga ambil dulu. Ayo dulu ya. Sudah. Oh, kita mau. Sini padu tak sampai mama. Sudah. Nah, kita mau baik baju nak kita. Iya, nak kita makan sih. Eh, boleh nak kita. Mas Pandu tadi tuh udah makan di rumah Mbak Krista, makanya nggak mau makan. Di sini mam, di sini. Kau sini mam, mam sini. Nih. Kita. Iya, mam. Senang. No, 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 papa jangan di sana dulu. Kita tak tidur. No, Lica. Bapak yang dibawa ini. Ini di sini. Ini mam. Lu makan apa, Mas? Udah makan, kok. Ini realita kalau kehidupan punya anak banyak ya. Ntar aku pengen nambah lagi anakku 5 kalau bisa. Iya, Pak ya? Anak 5 ya. Jangan, jangan. Ya enggak apa-apa toh. Tapi kata Mas Mas Manggala nunggu Lica besar dulu. Sini, mam. Mam sini. Nanti aku susu ngomong. Oh, Lica ambilnya telur. Eh, kok dibuang loh. Lica, ini ikan. Enak, mantap. Ambil lagi nih. Banyak, entar tak gorengin lagi nuggetnya. Oke. Nanti beli lagi kapan-kapan. Kalau stok banyak nanti dimakan terus, Pak. Iya, betul. Makan terus nanti tuh gurel terus tuh. Langsung habis. Langsung habis sehari bisa satu bungkus. Jadi mending apa? Secukupnya dulu kapan-kapan kalau pengen nambah lagi. Banyak asin. Enak kalau sini kok. Ada lu doyan ikan, doyan teman-teman sama ikannya. Ada ikan doyan kok, bismillahirrahmanirrahim. Kurang lu. Ini kan gobias, Pak. Cara rasanya mah seger banget. Oh, kabur. Wah, kameranya cokong Lica. Halo, dadah. Gimana? Dadah, hop hop hop. Kak nak mau deketin, Lica gak ketok. Eh maaf. Kenapa? Mau apa? Kenapa? Maaf, kenapa Lica? Kenapa? Mama. Dadah. Dadah gimana? Dadah gimana, Lica?
Enak banget cara sini lo, seger banget, bener gak aku siap? Giliran aku yang makan ya teman-teman. Ini tadi sisa nasinya lica. Tambahin sambal. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Seger. Pantes Mas Panggilan nambah. Emang bener-bener seger banget teman-teman. Dari yang makan tuh mah? Buat Mas Gelang aja. Selamat ya. Nah, tak makan dulu. Durasinya juga udah cukup panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum, dadah. Kok Muki? Kok Muki? Ya salam.